Pada mulanya, dia berminat dalam politik ini apabila didapati bahawa terlalu banyak sangat penyelewengan, terlalu sangat banyak penipuan dan terlalu banyak sangat dirasakan kita ini dibodoh-bodohkan. Masuk dari Menteri Besar, hari yang kedua saya panggil, saya jemput pengarah kewangan negeri. Saya tanya, berapa duit yang kita ada? Dia kata, kita ada, dia megah juga, 400 juta cash. How many percent interest untuk fixed deposit? Contoh 2%. How can 2%? So you go and call the bank, ask the bank to increase by 1%. So pergi balik, Tan Sri tak boleh increase, ini contractual. Okay, you send my regard to bank. If they refuse my request, I take out the money by noon. Pegawai pengarah bank tu, dia cakap bila Tan Sri kirim salam, lepas tu dia tengok buku, dia cakap kirim salam balik pada Tan Sri, kita naikkan faedahnya lagi 2%. 2% maknanya 400 juta. Berarti pendapatan bertambah 8 juta. Sebab dulu dia tak kira berapa pendapatan. Sekarang saya kirim salam saja, dia dah bagi 2% dan saya dah dapat 8 juta. Itu dia. Tiba-tiba bila memerintah Selangor, Capas, Puas dan Puncak Niaga mahu menaikkan takrif air in 2009. So Tan Sri bertanya, kenapa nak naikkan? Dalam kontrak dah set. Tan Sri kata, saya nak tengok kontrak. Then they give the contract. Ini kalau air ni begini, boleh jadi rakyat marah pada saya. Apa sebab? Tiap-tiap 3 tahun air naik lebih daripada 20%. Sebab syarikat yang sign untuk air itu, dia kata dah janji nak naikkan harga air. Saya cakap kalau dia nak macam ini, matilah rakyat. Tan Sri Khalid telah berusaha untuk membatalkan kontrak air yang berat sebelah kepada syarikat pemegang konsesi yang terlalu membebankan rakyat Selangor. Tan Sri Khalid mahu mengambil alih pengurusan air supaya diurus dengan baik dan menjamin bekalan air yang bersih, berkualiti dengan kos yang terendah untuk rakyat Selangor. Dia pula buat pula dam di ampangan di Pahang nak salurkan air ke Negeri Selangor dengan jualan lebih kurang 10 sen 1 meter padu. Jadi saya kata, saya bukan tak nak air di Pahang. Saya nak air di Pahang, bukan saya tak nak. Tapi saya nak juga menguasai air di seluruh Negeri Selangor. Jadi kalau kita tak bincang cara keseluruhan, besok air Pahang siapa jaga, air Negeri Selangor siapa jaga, dan lepas tu tengok-tengok dah naik 30% harga air. Itu sebab saya kata. Jadi saya kata, sampai belum selesai perundingan air yang secara keseluruhannya, saya tak luluhkan buat masukkan air daripada Pahang. Walaupun rundingan masih belum selesai, Tan Sri Khalid telah pun memberi air percuma sebanyak 20 meter padu setiap bulan kepada setiap rumah di Negeri Selangor. Bila kita masuk 2008, our reserve 400 million. 2009, our reserve 600 million. 2010, 800 million. 2011, 1.2 billion.
That alone. Prat yang terkenal, tapi program-program media merakyatkan ekonomi, ya, itu jelas sampai ke bawah. Dalam tempoh singkat pentadbirannya, Tan Sri Khalid juga telah membawa perubahan budaya dalam pentadbiran negeri. Itu sebab Tan Sri potong, batalkan kumpulan orang tengah. So siapa yang nak mohon sesuatu projek dan sebagainya, mereka kena jadi owner operator. Tidak ada lagi golongan orang tengah pelobi yang tersadai di pejabat menteri besar, dan kuasa diserahkan seluruhnya kepada jawatan kuasa tender yang hanya diberi mandat untuk mengambil penenda yang paling rendah. Kalau orang tanya apa dia kerjaya yang paling besar di bawah pimpinan Tan Sri Khalid, ialah untuk mengurus negeri cara bersih, ya, dan telus. Itu paling besar. Kerana kalau tidak bersih, ribu juta ataupun ratu juta itu hilang. Tan Sri Khalid juga pastikan yang hak dan kebajikan golongan miskin dan tak bertanah tidak dilupakan. Kita keluar satu polisi, mana-mana orang rakyat Selangor yang telah tinggal di satu-satu tempat 10 hingga 15 tahun ke atas layak untuk mendapat geran di tapak yang mereka duduki. Dengan hanya membayar RM1,000 sahaja, saudara boleh sekarang memiliki tapak kediaman saudara. Selagi tuan tidak menjual tanah tersebut, premium yang RM1,000 yang tuan-tuan dan puan-puan bayar adalah menjadi hak kepada tuan-tuan untuk memiliki tanah tersebut. Dengan polisi itu, kita telah berjaya mengeluarkan geran kepada penduduk-penduduk yang sebelum ini dipanggil peneroka atau setinggan. Lebih daripada 100,000 orang telah mendapat geran. Kita tidak memberinya ikut parti politik, pahaman politik, keturunan bangsa, agama. Kita buat pukul rata. Siapa yang layak dan tidak mampu untuk membeli tanah, merekalah yang akan kita dahulukan dulu. Saya sepatutnya sudah bersara dan tidak payah bekerja setekun ini. Tapi ini adalah kerana saya ingin menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang rakyat yang sudah berjaya dalam hidupnya. Dan saya nak tunjukkan kepada anak-anak saya dan juga keluarga saya bahawa kita, oleh kerana kita bernasib baik dan berjaya, kita jangan pula lupakan tentang tanggungjawab kita kepada orang ramai.